Kurang ajar, betul-betul keras ini kulit karet. Tapi rasakanlah kidung pamungkasku. Aku datang dari balik kabut merah, melintasi jalan setapak penuh dengan lumpur. Akan kugores seluruh batang-batang karet. Akan kutuang seluruh isi getah ke dalam wadah menjadi kulat. Akulah pendekar pisau bengkok, kidung pamungkas. Akan kuikat seluruh isi karung kulat dengan mantraku. Kenapa kau tidak mengeluarkan getah? Tapi rasakanlah ajian rengkah gunungku. Mereka bilang dunia itu ibarat bayangan. Semakin kamu kejar, semakin kamu peluk, dunia itu akan menjauh darimu. Tetapi jika dunia itu ada di belakangmu, sudah dipastikan dunia itu akan mengejarmu. Slebeng. Di sana, kuli bangunan PS Polisi. Ada lagi nih yang lagi rame, Kabupaten Sintang, kuli tambang PS Polisi. Sekarang lagi rame itu. Gercep banget ya kalau suruh nangkap orang kecil, sat-sat-sat gitu, cepet. Gitu. Tapi kalau nangkap koruptor berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang ada yang belum tertangkap. Oh, mati, orang gua popo. Tapi 95% kebanyakan orang itu lebih menghabiskan waktu untuk memikirkan kehidupan ketimbang menjalani kehidupan itu sendiri. Betul tidak? Indonesia soge, Indonesia kaya, dek. Tapi kok utang? Contoh ya, nek awakmu soge, akeh bondone. Ora kira awak mutang. Wis toh. Kecuali koyo aku misal. Ora ndek duit ning warung. Utang sik ning warung. Kuwi wajar mergo kere, mergo ora duwe. Tapi lek sugih, kaya, ndak kira utang. Coba perhatikan, Cak. Per bulan April 2024 ya. Utang negaramu kuwi mencapai 8.338,43 triliun. Bayangkan, sopo sing bayar? Ya awakmu kuwi. Sing bayar pajak kuwi. Sopo meneh lek utuh awakmu? Ini wong wedok. Ayu banget. Irunge banger, putih. Kerudungan. Pokoknya ayo banget boy. Banget-banget lah. Tapi sing lanang bojone tukang judi. Seneng mabuk. Wis pokoknya sembarang-barang kuwi. Tapi urung mesti siapa tahu waktu ajale, waktu meninggale husnul khotimah. Kita mana tahu. Kita makanya jangan pernah berburuk sangka terhadap orang lain. Ya.